sini saya akan terlibat dalam dialog interaktif yang diadakan oleh Universitas Musamus, para eksekutif mahasiswanya. Teman-teman, ikuti saya. Ini saya bersama adik-adik saya, teman-teman, anak-anak Hayami dan anak-anak Ikam, ada Mukhtar dan Anita Kiti. Seminar pemilihan umum kepada Presiden mahasiswa 2019. Ada teman-teman dari kami, kemudian ada GMKI, Pak Presiden sendiri, kemudian yang saya hormati Gubernur Fakultas piagam dari Ketua BEM Universitas Musamus, Pak Roni Ruwan, beliau mahasiswa.
Nah, teman-teman, bapak ini namanya Hubertus Jambu. Nah, beliau ini punya anak sekarang sementara kuliah S3, calon dokter di Makassar. Jadi luar biasa, di balik kesederhanaannya ternyata anaknya calon dokter, orang hebatnya Papua Selatan nanti kelak di masa depan. Seminar sekarang kita lanjutkan. Saya dipanggil untuk menjadi juri debat di kampus KPG. Oke, teman-teman, saya sudah di meja juri. Oke, teman-teman, ikuti saya. Tanah Papua, tanah leluhur, di sini saya
Ya mundur ya. Selesai, kita sekarang sedang ada pada sesi foto bersama teman-teman. Ini sangat ramai sekali dan sangat terasa sekali sukacitanya. Oke teman-teman, terus ikuti saya. Pertama semakin sayang. You are my teacher. You are my friend. You are my mentor. You are rich for everything. Sometimes you are enchanted. I like you because you are James. Thank you for the knowledge you give to me. Mari untuk melakukan kalau satu saja laki-laki. Oh. Oke. Okay. Jadi kalau satu Pak kira-kira bentuknya ukiran apa? Ya ukiran beda. Beda. Ya. Maksudnya tidak dua kiri kanan. Tidak. Dia satu saja. Ya. Putar spiralnya satu. Itu tampur buaya. Kalau yang ini dari buaya pun. Yang kedua. Dulu zamannya Soeharto itu ada sapi-sapi yang besar-besar di bawah ke Indonesia. Bawah ke Indonesia. Jadi masing-masing besar ternak itu ada ya dapat jantan khusus, betina khusus begini. Tapi mereka beli sama pemerintah. Jadi yang sangat punya sapi jantan besar. Pada saat musim kawin, ya peternak kami punya sapi jantan selalu dipinjam ya ke peternak-peternak yang lain, dipinjamkan bagus, anak-anaknya banyak, tapi karena dibayar masyarakat protes, Pak, sama dengan peternakan, wah itu terlalu bayar, terlalu mahal itu, coba Bapak beli sudah itu sapi itu jadi milik dinas peternakan. Dibeli dengan peternakan supaya gratis kawin sama sapi-sapi kendalian. Ya benar juga solusinya. Begitu dibiarkan dengan peternakan, ya musim kawin pertama baru. Musim kawin kedua sapi mulai marah-marah. Dia tidak mau kawin. Sampai ketiga sapi jantan meninggal dia sudah di tempat. Pertanyaannya, kan ini apa sebabnya? Bukan ini bingung. Analisa saya ada semua bagus. Ya. Bapak yang punya sapi besar, memang tidak tahu ya.
sobat mahasiswa Papua se Kabupaten Merauke. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe.